Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi bersama kita di channel Nurfi Story. Ya, kali ini kita sedang berada di CFD Pare ya. Ya, Kota Pare ya. Ya, dan kali ini kita akan mengajak kalian untuk kulineran lagi ya. Ya, kita mau nyobain apa sayang? Kue apang panas. Kalah. Ya. Dan itu ini apa? Penjualnya ini ada di sebelah kita ini ya. Ya, nah itu oke. Buat kalian yang penasaran apa itu kue apang panas, ikuti terus video kita. Oke. Let's go. Satu porsinya berapa Bu? Satu porsi 10.000, isi 7. Oh iya. Bisa mix rasa. Iya, mix aja Bu. Bu, tiap hari di sini? Tiap hari di sini, cuman di bawah. Oh. Jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai habis. Kadang 2 jam habis. Kadang sampai sore. Oh iya. Tiap hari nggih Bu niki? Tiap hari. Ibunya asli Pare sini apa? Saya Ngoro, Mbak. Oh, Ngoro. Tapi saya alumni perantau. Oh, dari Niko Sulawesi. Oh, geng. Berarti ini produksi sendiri ya, gitu? Produksi sendiri. Yeah. Ilmunya dapat dari merantau. Nggih. Apang panas khas Bugis. Apa produksi nggih, Mbak? Oh, nggih, matur suwun. Soalnya tinggal sedikit kan karek pulangnya. Oke, matur suwun. Oke, teman-teman, kita buka dulu ya. Kita mau cobain. Nah, ini kecil. Mumpluk-mumpluk. Iya, mumpluk-mumpluk. Dan kita mau cobain dulu ya, teman-teman. Rasanya tuh, wow. Kan nggak nyuting aku, panas ya. Gimana? Enak. Rasanya itu mirip apem. Ya, mirip apem. Tapi ini lebih ke gurih asin sih. Enak. Masih tambah. Mantap. Ini ya, teman-teman. Kita kasih apa. Mantap. Enak. Bismillah. Ngaruh aku. Warna ini cukup. Cobain. Ya. Gemoy. Enak ya? Cobain yang kedua. Mirip apem. Tuh harganya ini tergolong murah ya, teman-teman. Cuma 10.000 satu porsi 10.000. Isinya itu banyak benar. Isinya itu 7 ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang kebetulan lagi di Pare dan pengen cari cemilan yang unik, bisa mampir ke sini ya, teman-teman. Nama apa? Kok kios toh? Apa sayang? Ibunya itu jualannya itu di pinggir jalan ya, teman-teman. Dekat swalayan apa itu? Dinasti. Dinasti itu masih ke timur sedikit ya. Ibunya jualan itu mulai dari jam berapa tadi? Jam 8 ya. Jam 8 sampai habis setiap hari. Jadi
jangan lupa mampir yang penasaran sama apang-apang panas khas Bugis. Bugis, silahkan dicoba. Mm-hmm. Mantap ya. Satu aja udah kenyang loh teman-teman. Rasanya mirip apem, tapi dikasih kelapa. Iya. Ini tadi kebetulan kita ke acara CFD-nya di Pare ya teman-teman. Dan kita nemu apang ini. Makanan apang yang unik. Soalnya kan kita dari Jawa, jadi nggak ngerti ya apa itu apang-apang. Apang sih? Apang. Iya, nggak ngerti. Tadi udah sampai Jogja. Aku satu aja nggak entek lah ya. Oke teman-teman, kita mau lanjut untuk menikmati apang ini ya. Selagi masih hangat. Oke. Dan buat kalian yang pengen nyobain, buruan langsung datang aja ke Pare ya. Gak jauh dari Swalayan Dinasti. Itu timurnya lapangan apa ini? Lapangan Canda Birawa. Ya, lapangan Canda Birawa. Lapangan Canda Birawa itu ke timur. Nanti ketemu Swalayan Dinasti selatan jalan. Masih ke utara, masih ke timur dikit. Nah, di situ ya lokasinya. Oke. Nah, untuk videonya kita akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Soalnya kita mau menikmati apangnya selagi masih panas. Oke. Kan enaknya dimakan waktu panas. Waktu anget-anget lah. Terima kasih buat kalian yang sudah setia mengikuti video kita dari awal sampai akhir. Pokoknya jangan lupa untuk selalu support channel Nutri Story dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.